modul administrator. Jadi di sini modulnya Bapak Ibu sekalian. Di modul administrator ini adalah modul yang bisa ngatur role dari user di fakultas, bisa ngatur fitur-fitur yang ditampilkan setiap user itu apa saja, itu di administrator semua. Nah, lebih detailnya nanti langsung disampaikan oleh Mas Tony. Mohon untuk ya, mohon untuk yang modul administrator ini benar-benar dipahami, karena ini jadi pekerjaan rutin, mungkin termasuk reset password dan lain-lain. Oke, monggo Mas Tony dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin beberapa ada yang belum kenal. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Tony, panggilannya Tony, gitu aja. Jadi kebetulan kalau yang kemarin di awal-awal saya berkampus itu kebetulan saya yang bagian programmer sidik jari. Jadi lebih seringnya untuk yang fakultas yang sering bermasalah itu pasti ketemu dengan saya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan sesuai yang dalam Mas Walusi, saya akan menjelaskan tentang modul admin. Oke, dimulai dari depan. Di sini saya ada satu login, dan ini untuk memang untuk diri saya sendiri, untuk kebutuhan development. Jadi untuk saya di sini contohnya itu saya masuk di modulnya di fakultasnya FEB. Bapak Ibu yang belum bisa login menggunakan loginnya bisa dibantu di belakang. Sudah login semua nih. Admin. Ada. Di pegawai. Di pegawai namanya itu nick on admin itu. Jadi yang namanya satu ya, yang nomor satu itu ya. Itu sengaja saya buat seperti itu, nanti hapusnya biar langsung ketahuan kalau mau memang langsung dihapus gitu. Jadi kembali ke awal ini, sudah semua. Mungkin bisa saya jelaskan di situ ada tiga modul utama. Jadi yang sebelah atas itu tabnya ini account, role sama portal. Penjelasan singkatnya itu kalau account itu mengurusi akun-akun yang ada di cyber kampus, dan yang ditangani di admin ini untuk sementara nih pasti yang nanti pastinya berkembang gitu. Jadi di sini dibedakan menjadi tiga yang paling utama, pegawai, mahasiswa dan dosen. Di pegawai itu nanti tujuannya itu untuk mengedit beberapa untuk kebutuhan kustomisasi menu apabila ada user yang memang ingin dikustomisasi seperti itu. Untuk desain itu nanti misal untuk mahasiswa memang kan modulnya kan pasti tetap di semua fakultas seperti itu. Nah, di sini agak saya akan menjelaskan untuk yang pegawai.
Nah, di situ ada langsung muncul list pegawai yang ada di fakultas yang dimana USI tersebut login. Jadi misalnya kalau bapaknya login sebagai USI farmasi, ya berarti daftar pegawai farmasi saja yang ditampilkan seperti itu. Kemudian ya situ, jadi ini nama, role dan unit kerja. Di sini kita bisa cari kalau memang untuk lebih mempercepat seperti Ismail, seperti contoh Ismail. Nah, langsung muncul seperti itu atau nicknya. Ini bisa diganti ya? Ya. Nggak, nanti ini kan yang menentukan sudah jadi di cyber. Tapi kenyataannya nanti kan bisa diganti ya. Masih belum maksud pertanyaannya. Ini kan Pak Ismail ini manajemen kesekretariatan di role-nya. Oh, unit kerja. Unit kerjanya. Oh iya, ya itu. Nah, di sini di situ ada action. Di situ ada action itu untuk gunanya yaitu untuk mengganti unit kerja, jabatan, role. Nah, kemudian untuk jabatan ini hanya itu ya. Jadi untuk jabatan pegawai ini memang tupoksinya di SDM, jadi di USI hanya bisa melihat seperti itu. Kemudian menu-menunya seperti biasa untuk nama itu memang disediakan, mungkin ada yang namanya keliru, tapi untuk username sama username ini tetap. Jadi untuk kebutuhan loginnya memang tidak diperkenankan di USI ini mengganti username, tetapi NIM-nya mungkin bisa nanti ada pembenaran kalau mungkin dibutuhkan seperti itu. Jadi nama mungkin ada spasinya atau hurufnya kelebihan seperti itu. Jadi yang contoh-contoh kecil saja. Jadi di sini contohnya kalau misalnya tadi untuk mengganti unit kerja bisa langsung diganti untuk Pak Susanto. Jadi di situ ada detik sesuai prodi yang ada di FFB sesuai yang loginnya. Langsung. Tapi yang ganti personalia ya? Atau lewat loginnya admin? Loginnya admin. Hanya admin yang bisa. Hanya admin. Karena ini kan orangnya sih. Itu untuk jabatannya. Yang untuk itu kan unit kerja seseorang itu kan yang mengatur penempatan itu kan. Atau kita dapat info dari SDM kita yang merubah gitu maksudnya. Ya, jadi unit kerja ini nanti memang sengaja ditaruh di USI itu kita karena kan gini, untuk saat ini yang kita ketahui seseorang itu unit kerjanya kadang dipindah-pindah-pindah gitu. Nah, oh yang pindah SDM, yang dapat SDM rollingan, rolling yang mutasi pegawai itu di satu bagian dapat SDM. Tak SDM tapi CQ-nya SDM. Kan di ekonomi itu ada taur personalia, ada kata SDM, ada taur. Jadi yang ya. Jadi untuk unit kerja terus jabatan itu SDM. Iya. Yang mendokumentasi. Iya. Yang melakukan pemindahan-pemindahan juga SDM. KPSD. Kata sumber daya. Tapi pelaksananya yang mendokumentasi itu personalia, ada tahunnya kepala urusan. Tapi kalau kita misalkan diserah itu merubah ada mandat dari personalia yang kita rubah, atau ini merubahnya kan tidak setiap saat kan balik 1, 2, 3 tahun, 4 tahun sekali selama tidak ada mutasi. Apakah seperti itu? Atau apakah nanti diberi loginnya SDM yang merubah sendiri atau kita? Ya, karena kita dapat informasi seperti itu, mungkin untuk sementara setelah acara selesai itu sementara diusi dulu. Nanti kita diskusikan dengan SDM. Kalau SDM, oh nggak boleh diusi, harus di SDM ya. Nanti kita tarik di sini dihilangkan. Jadi
dimasukkan ke SDM seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di situ ada lagi menu untuk reset password. Mungkin ini. Oh ya. Jadi untuk yang reset password itu ya tinggal pencet tombolnya aja nanti langsung di OK seperti itu. Jadi nanti langsung passwordnya itu langsung reset seperti itu, gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi password sudah di reset. Kemudian untuk yang role, nah ini jadi dia itu untuk mengganti fungsi role-nya, di mana fungsi role di fakultas itu ada 5, keuangan fakultas, pegawai, prodi, akademik, dan administrator. Jadi administrator juga bisa mengeset sebagai pegawai lain, bisa menjadi administrator juga seperti itu. Kemudian untuk multi role ini, jadi nanti di tiap role misalnya pengguna itu dia misalnya punya bagian unit kerja untuk prodi sama admin seperti itu. Jadi ya memungkinkan, ya kalau memang nggak memungkinkan tapi di sini mungkin, jadi role-nya itu bisa multi seperti itu. Jadi kebutuhannya untuk multi, jadi di sini bisa langsung dicentang misalnya ini kan prodi, jadi misalnya dia multi role-nya bisa juga akademik, tinggal centang aja nanti simpan seperti itu. Nah di sini langsung simpan, data berhasil diedit. Mungkin juga dia mau punya error keuangan fakultas. Nah, sub-sub role-nya ini nanti dijelaskan nanti untuk tiap role-nya, nanti ada penjelasan lagi. Oke, kemudian bisa saya lanjutkan ke mahasiswa, mungkin ada yang ada pertanyaan sebelumnya. Tapi nanti administrator role-nya apa aja di rinci ya? Gimana? Administrator role-nya apa? Akademik, role-nya apa, maksudnya fitur apa yang melekat di akademik itu kan nggak tahu ini akademik ini. Ya, nanti kan ini kan role itu kan maksudnya modul. Maksudnya. Ya, modul nanti akan dijelaskan tiap-tiap modulnya nanti di prodi sendiri, akademik sendiri, dosen sendiri seperti itu. Ya. Bisa menambah user kan pegawai. Tidak apa sih. Ya, apa jadi di perawatan itu untuk operator presensi itu khususkan sendiri. Jadi enggak ya ikut akademik. Oh saya itu pernah bilang ke Mas Fauzi. Oh iya iya ya, ini bisa ya. Ya ini akan saya jelaskan tentang untuk kustomisasi menu. Jadi menu untuk beberapa user itu dikustomisasi agar bisa mengakses hanya mungkin beberapa menu saja seperti itu. Ya habis ini saya jelaskan nanti itu, mungkin langsung dipraktekkan saja Mas Dimas, langsung orang yang bersangkutan yang dimaksud langsung diedit sesuai yang dijelaskan. Jadi tes terus login pakai nicknya dia apakah sudah sesuai. Terima kasih. Enggak bisa nambah user account lagi. Iya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Terus umpamanya nicknya yang salah gimana? Hubungi kalau mungkin Mas Fauzi bisa. Untuk sementara, karena gini, kita di samping melakukan proses cleansing data history nilai, kita juga melakukan proses cleansing data dosen dan pegawai. Jadi untuk sementara tetap seperti itu. Nah, sekarang kita sedang proses melakukan validasi di filter antara data dari fakultas, data dari SBET dan data dari Sinaga. Itu kita cek dulu, nanti hasilnya yang finalisasinya nanti ada di sumber daya. Jadi yang benar atau enggaknya nanti di sumber daya. Nah, setelah di sumber daya nanti selesai, monggo Bapak Ibu sekalian di sini ngecek, oh masih ada yang salah, lanjut dilaporkan saja. Seperti itu. Jadi untuk sementara data yang ada dulu. Kalau penambahan user, USI tidak diperkenankan nambah user. Karena user itu kan pegawai, urusannya sama pegawai, dosen, jadi nggak bisa dilepas ke USI. Jadi nanti di sumber daya.
ini di namanya detail pegawai di editnya itu. Ya. Itu WIP-nya kok bisa diubah juga gitu kan. Enggak hasilnya kita bisa merubah WIP-nya juga. Ya, itu tadi. Jadi yang jelasnya maksud itu tadi loh. Hukumnya. Jadi untuk yang sementara kan memang tetapi itu NIP tidak akan merubah username. Jadi acuan sementara yang dipakai itu yang username. Jadi NIP itu misalnya kalau memang kita ada kesalahan, jadi bisa dibetulkan. Tetapi untuk username-nya itu nanti di SDM, ya di SDM. Jadi benar-benar dirubah sampai ke tingkat loginnya. Jadi kalau dirubah NIP-nya itu di bagian username, dia untuk login itu masih tetap. Jadi keterangan di detailnya saja dia NIP-nya sudah berubah jadi seperti itu. Berarti itu kita juga berubah. Misalkan ada kesalahan seperti contohnya misalkan di sana itu 1390405532 harusnya 531. Ya. Langsung kita rubah atau kita list dulu seluruh pegawai atau dosen setelah ada perubahan. Dapat persetujuan dari mungkin lebih mudahnya dari USI memberikan list ke tapak SDM untuk di approve apakah ini sudah betul atau salah. Nah itu untuk teknis SOP-nya kan mungkin bisa seperti itu, tapi jelasin nanti ada proses cross-checkan gitu. Jadi misalkan Mas Fauzi tadi, jadi kita kacita juga di cross-checkan gitu. Di sini ada ganti NIP, itu bukan ganti master NIP Pak, hanya sebagai referensi. Jadi yang bisa ganti NIP benar-benar NIP-nya itu diganti itu di sumber daya nanti. Nah ini nanti jadi acuan, jadi referensi gitu. Jadi ketika mau diganti, oh memang ada acuan dari USI diganti seperti ini, sumber daya yang ngecek nanti. Nggak langsung masternya diganti. Yang ganti masternya tadi sumber daya. Ini hanya catatan saja seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ya. Kita langsung ke menu yang mahasiswa. Nah, untuk yang mahasiswa ini yang diakomodasi yaitu untuk riset password saja. Jadi ketika memilih prodi kemudian angkatan, di situ yang tampil langsung status mahasiswanya. Jadi di yang untuk yang tidak aktif mungkin di bagian bawah ini ada lulus kemudian tidak bayar mas, seperti ini ada piutang seperti ini. Jadi yang bisa dilakukan bantuan untuk meresetkan itu untuk yang mahasiswa yang aktif saja. Jadi untuk tinggal reset ya tinggal reset gitu. Ya untuk yang mahasiswa kebutuhannya yang seperti ini saja fiturnya ya. Kalau boleh saya minta mas ya untuk ada kalau ada seperti output seperti tabel seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau yang tampil ini bisa disimpan dalam format Excel gitu. Export Excel ya, export Excel. Jadi nanti untuk kebutuhan lainnya enggak harus telepon lagi, enggak repotin. Ya, terima kasih masukannya. Kita ada dulu. Masuk. Kemudian langsung ke menu dosen. Oh iya. Itu setnya belum ada ya? Atau setnya harus kontrol F? Untuk yang mahasiswa ya pencarian. Kontrol F juga bisa ya? Ya untuk ngakali paling cepat ya bisa pakai kontrol F, pakai bawaannya browser. Kemudian masuk ke menu dosen. Di menu dosen ini juga fungsinya yaitu untuk
reset password, jadi bisa mencari seperti yang pegawai tadi, nama. Ambil ini, kemudian klik edit. Ini untuk melihat detailnya seperti itu. Jadi ketika password di reset, bisa di reset seperti ini. Ya seperti ini. Kemudian untuk yang ganti password ini ya kayak yang modul-modul yang lain, tinggal password yang lama kemudian password yang baru untuk mengganti passwordnya. Passwordnya sendiri. Yang kemarin sempat jadi masuk yang bisa ganti password orang tapi nggak bisa ganti password sendiri ya ini. Oke, ini ya. Kalau Mas boleh Adi. Kembali lagi ke dosen. Oh ya. Jadi kalau saya lihat di punya saya, ini dosen ini kan yang tampil di fakultasnya itu. Iya, di fakultasnya masing-masing. Nah, yang repot itu dari dulu kalau pasca itu memang nggak punya dosen. Dosen itu ikut ke fakultas masing-masing. Hah? Aku nggak ada dosen. Oh. Iya, terus ada kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan sudah doktor atau profesor itu ada kemungkinan dosen dari fakultas manapun mengajar di pasca. Oh, untuk mengajar. Ya, untuk jadi PJM atau apa seperti itu ya. Kemungkinan juga kalau sudah datang ke pasca, kemungkinan ada kesulitan itu larinya kan ke usinya juga. Kalau ini hanya untuk fasilitas katakanlah edit macam-macamnya itu. Iya. Saya kira mungkin sebagai nanti perlu pertimbangan lagi ya, apakah tidak lebih baik kalau dosen itu untuk UNER itu ditampilkan semua dari semua fakultas, perubahan yang terakhir baru disimpan yang merubah siapa loginnya tanggal berapa, jadi ada pertanggungjawaban jelas. Mas kasori dosen direktur KB dosen. Iya kan gue ya, tapi mesti yang lain katakan apa ya dari UNER direktur KB dari KB telepon. Kalau dibuat seperti itu sepertinya nggak bisa pak ya, kalau semua dosen dikeluarkan mungkin khusus untuk pasca, jadi nanti pasca kan ada penggalian user rekrutmen kedua. Nah nanti khusus untuk pasca yang kita tampilkan dosen-dosen yang punya tanggungan ngajar di pasca itu aja. Nggak bisa mas, soalnya kalau hanya PJMK dan dosen itu dia juga terkait sebagai konsultan juga. Ada juga konsultan, pembimbing akademik. Nah konsultan itu sifatnya tidak tersimpan di database, tapi secara kontrak langsung dengan direktur, diketahui oleh direktur sebagai konsultan untuk ini apa, masing-masing mahasiswa. Bimbingan konsultan itu, kan itu nggak terbatas sih. Sesuai dengan aku. Iya, ini makanya kalau yang dimunculkan di pasca itu adalah dosen-dosen yang memang punya kepentingan di pasca saja. Atau lebih baik begini kalau menurut saya, kalau itu memang tidak bisa untuk loginnya adminnya pasca, untuk dosen dihilangkan aja. Soalnya kan bisa saya bilang begini, soalnya di database dosen itu kembali ke homepage-nya masing-masing di fakultas. Jadi kalau ada perbaikan data tentang dosen, lebih baik menghubungi ke fakultas. Sepertinya jalan yang paling bagus yang terakhir tadi, Pak. Iya, soalnya jelas, apa? Jadi biar ke homepage-nya masing-masing. Iya, ke homepage-nya masing-masing. Jadi untuk pasca terkait dosen, data dosen sebaiknya tidak dikeluarkan ya. Kecuali kalau memang pasca punya dosen sendiri loh. Tidak pernah bu. Oh nggak pernah. Apa sih? Maksudnya dosen ini loh, dosen LB-nya yang non UNER. Ah iya jadinya. Boleh. Dosen LB bisa dimasukkan. Tapi kan itu katanya tadi nambahi pegawai. Oh, maka juga, Pak.
nanti di setiap fakultas dikasih fasilitas untuk mengajukan. Jadi dosen LB seperti itu diajukan. Nah, nanti ada fasilitasnya. Memang belum jadi, Mas. Untuk sumber daya masih diproses. Nanti, nah, nanti saya kira jadi sama, Mas. Kenapa? Saya kira jadi sama nanti masalahnya. Soalnya bisa saja LB di tempat saya juga, karena pascanya kan nanti tersebar. Ya. LB juga di fakultas lain gitu. Maksudnya gini, kalau disebutin nama dosen itu tidak ada di dosen tetap UNER, ya. Tidak ada di dosen LB UNER, maka silakan ya juga ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, fakultas yang lain jangan menambahkan lagi. Nah, makanya kan tadi permintaan awal saya kan harus tampil semua untuk semua UNER, bisa untuk searching. Tadi kan enggak bisa katanya. Oh, kalau cuma searching enggak masalah, tapi ya, kalau bisa yang ngereset tadi itu yang enggak bisa. Kalau cuma searching, oh ini sudah ada enggak dosen ini, ya, bisa aja kita fasilitasi. Ya, apa ya? Ya, kalau saya cermati sebenarnya yang disampaikan Pak Adi terakhir tadi itu bagus sekali. Jadi memang dikembalikan ke office masing-masing. Kalau memang dia office-nya di mana, ya udah di situ aja. Di pasca nggak perlu ditampilkan. Terus kecuali dosen LB yang memang nggak ada di fakultas UNER. Fakultas UNER. Lain. UNER. Ya. Ada di UNER. Barangkali mata acara apa ngambil dari direkturnya perusahaan mana kan? Ya, ada. Belum memang tentu fakultas lain nggak ada kan? Jadi kemungkinan itu hanya ada di pasca. Oke. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang ditampilkan. Bagaimana Pak? Oke. Monggo. Oke, saya lanjut. Ini yang kemudian harus ada sedikit penjelasan tertulis. Ini mengenai role. Saya menjelaskan di papan aja biar lebih enak. Jadi saya jelaskan dulu apa itu role. Role itu di Cyber Kampus yaitu sebagai suatu hak akses atau suatu modul yang ada di Cyber Kampus, di mana dia mempunyai menu-menu aktivitas-aktivitas tersendiri yang gunanya untuk aktivitas tertentu juga. Contoh yang akademik ya juga untuk bagian akademik, prodi ya untuk prodi, untuk keuangan fakultas ya bagiannya keuangan seperti itu. Kemudian di role itu terdapat tab yang isinya menu-menu. Jadi seperti ini, misalnya role akademik. Role akademik ini dia mempunyai tab. Jadi saya contohkan yang admin aja biar lebih enak. Jadi di situ admin ada tiga tab utama. Jadi account, role, portal. Nah, yang ini namanya bisa disebut juga tab, cuma di Cyber Kampus menyebutnya modul. Jadi kalau dari luar modul itu Cyber Kampus itu ya mahasiswa, dosen itu kalau dari luar. Kalau dari dalam menu ini modul. Ini modul. Modul untuk tiap akses tadi. Misalnya dosen, misalnya admin ini. Jadi ini modul akun, modul role, modul portal. Cuman kalau biar tidak ada kebingungan penyebutan, ini lebih enaknya kita sebut aja tab. Jadi kan soalnya di posisinya kan sebelah atas begitu. Kemudian di akun, nah di situ ada 4 menu. Nah di sini ada 4 menu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Pegawai, mahasiswa, dosen, dan ganti password. Kelihatan Mas? Nah, tulisnya dari belakang aja. Bayang. Kemudian yang di roll lagi terus di Nah, di sini ada dua. Seperti ini. Dan bentuk seperti ini kan kita harusnya umumkan ini bentuk tree.
dan menu-menu di Cyber Kampus semuanya bentuk tree. Seperti itu. Nah, di sini gunanya rule itu untuk apa? Untuk mengkostumisasi ini semua. Jadi, misalnya si pegawai A dia hanya dapat menu ini saja atau dapat dua menu ini saja. Kita bisa seperti itu. Dan untuk menentukan muncul ini saja atau ini full saja untuk satu tab saja, kita mempunyai namanya template menu. Template. Dan template ini nggak akan tabrakan sama fakultas lain antar fakultas, ini per fakultas. Ini contoh permintaan kemarin kalau nggak salah yang di FEB ya Pak Yunisa. Di FEB itu akademik, yang prodi minta entry presensi 2 menu tambahan itu loh. Ya itu sudah diakomodasi. Harus begitu. Dan di sini untuk membuat template juga harus kita menambahkan ini menu default atau modul-modul default yang ada di suatu role. Jadi menu role admin, role defaultnya ya ini. Role defaultnya seperti ini. Kemudian untuk kita membuat template kita harus menambahkan ini satu-satu. Jadi nanti di pilihannya itu nanti ada control sama portal seperti itu. Jadi ini nanti bisa dilakukan pemilihan ditambahkan atau enggak seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, nanti ini langsung dia langsung bercabang. Kalau yang tab ini dia sistemnya ditambahkan atau tidak, tapi untuk yang menunya, menu di template-nya ini ditampilkan atau tidak seperti itu. Jadi kan intinya sama aja, tampil atau enggak. Mungkin yang dari penjelasan tri menu ini ada yang ditanyakan dulu. Saya rasa sudah paham. Coba aja praktek. Saya di tampilan itu sedikit. Ya mungkin agak kebingungan kalau belum dijelaskan ini gitu. Kalau ini paham itu enak seperti itu. Kalau nggak paham tarik ke sini lagi nanti mas. Ya gitu, kita aja. Oke, oke. Saya praktekkan aja dulu. Kita bikin template baru ya. Kita bikin template baru untuk yang paling sering digunakan di akademik di Civitas ini yaitu akademik. Jadi kita mengkostumisasi. Kita bikin seorang pegawai mempunyai template khusus. Jadi kita milih role. Nah di sini untuk kemarin saya untuk coba satu chat. Jadi ada nama template sama deskripsi kita tambah. Nah role yang mau dibuat template itu role apa dulu? Jadi kita akan membuat akademik kan. Nah akademik misalnya akademik dia hanya bisa khusus presensi saja. Ya kita namakan khusus presensi seperti itu. Nah, deskripsinya mungkin untuk pegawai si A gitu. Jadi sebagai catatan saja, karena memang tidak akan muncul di menunya yang bersangkutan. Ini untuk catatan kita aja yang sebagai usi untuk memudahkan aja nanti kalau ini tuh nama template ini untuk siapa seperti itu. Nah, di sini kan sudah muncul khusus presensi. Kemudian modulnya. Nah, ini makanya tadi modulnya ini kita edit. Ketika kita buat pertama kali tidak ada modul yang ditambahkan. Jadi kosong. Dia tidak punya suatu template itu template yang kita buat baru yang di sana itu ketika kita bikin baru, dia tidak punya satu modul pun sebelum ditambahkan. Jadi ini kita tambahkan. Nah, modul untuk akademik ini ada 9 modul. Default access-nya ini yaitu default access modul-modulnya. Jadi kalau aktif berarti ketika kita centang di template itu dia langsung statusnya aktif dan langsung bisa dipakai. Karena kita tadi mau nyoba untuk entry presensi, mungkin yang diaktifkan untuk yang
presensi saja, simpan. Nah, defaultnya kan tidak aktif, jadi tidak ada akses. Kita aktifkan dulu. Di sini tidak ada sampingnya memang karena ini langsung update ya segitu. Di modul presensi ini kita edit menunya karena kita mau cuma entry presensi saja, yang lain tidak diaktifkan. Ini. Oke. Ini langsung update ya, kalau kurang yakin mungkin bisa di refresh dulu, di reload. Nah, kalau di reload masih tetap berarti memang sudah update. Susulan yang di menu tadi. Nah, itu nanti dijelaskan di modul akademinya sendiri. Ini kita sedang menjelaskan template-nya saja. Jadi, untuk membuat template-nya saja. Oke. Setelah kita buat, duh, ini ada hitam lagi. Duh, ini shock. Ya, ini Pak. Ya, Mas Santo ya. Ya, ini kita satu login, jadi login di Fakultas FPP. Oh, ya. Kemudian kita akan menentukan si pegawai mana yang akan ditempeli template ini. Jadi ketika pegawai ini, misalnya kan dia role-nya kan sebelumnya kan tetap akademik, dia dapat default menu akademik semua. Ketika kita tempel template, menu yang dia dapat ya yang kita tentukan di template. Seperti itu. Nah, kita cari pegawainya. Nah, di sini kebetulan ada. Nah, ini yang punya saya, ini contoh ini. Nah, ini kita membuka akademik. Nah, di sini. Nah. Template-nya default khusus yang ini. Nah, ini yang sebelumnya kan tadi membuat yang baru. Nah, kita simpan. Nah, ketika dia login, nanti dia dapatnya cuma satu menu tadi. Kita coba saja. Database sih. Ya, database sih kemis, file ini juga kemis. Kemis tanggal itu. Anak tanggal itu, anak tanggal itu server. Kemarin. Kemis hari ini. Kemarin. Kapan sih? Kemarin. Nasi sebelum baru kemarin. Enggak, saya ini. Enggak mau presensinya kan lurus. Enggak mau presensinya lurus. Sedangkan saya sing di-set Pak Santo mau. Coba set lagi. Gantian. Presensine gantian loro, ono presensi A, presensi B ngono lho. Kamu tambahi ngono. Mlebu nang ngene template. Mlebu nang template, editan template sing jenenge sing ngono. Di template gantian. Presensine. Nah, iku. Kayak baru, nah, kesulitan. Edit. Hmm.
khusus presensiku. Nah, keliru kan? Kode berarti saya belum ngefek. Sebenarnya ini mungkin ada kesalahan miskomunikasi antar programmer. Kemarin saya coba di waktu development di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia dapat ini saja. Sekalian biar langsung itu biar bentar. Coba dilakukan lagi, ini sudah disebetulkan soalnya. Jadi dia langsung sudah dapat menu yang cuma di template-nya tadi seperti itu. Jadi yang saya lakukan edit URL tadi nggak usah dilakukan, tinggal logout saja, terus login lagi. Terkait yang sudah dijelaskan, ada yang nggak ngerti maksudnya, atau sudah paham? Maksudnya apa, terus tadi ngapain, apa sudah paham semua? Belum, ini saya coba yang mereset sunario lagi, saya tambahkan. Saya tampilkan nggak keluar, konten. Coba dicek di ini tadi tentang sunario itu yang diaktifkan apa saja. Thank you.
apa mau? Keliru role ya? Keliru ya mau? Template ya, nyeting template. Kita bandingkan sama yang tidak menggunakan template, yang asli, yang default. Sini kan dia templatenya default. Itu jadi lengkap untuk yang ini tadi, dia yang dimunculkan hanya yang template-nya tadi saja seperti itu. Saya coba di klik entry presensi. Nah ini. Jadi yang karena memang di masalah internet, jadi ini yang kita tampilkan ini di apa server Kolonia. Untuk yang server kampus sudah jalan. Berarti baru copy and paste nih berarti. Tapi lo itu mau lo topik admin lo, topik akademik kan pergi-pergi di mana? Ya, tapi ini kan sebenarnya kan saya kan menjelaskan gimana template-nya berjalan, bukan gimana menunya jalan atau tidak seperti itu. Nanti kan ada penjelasan lagi untuk modul akademinya sendiri yang benar, yang benar-benar berjalan seperti itu. Aku boleh modul yang Ya mohon maaf sebelumnya. Nah, karena perbaikan terakhirnya itu adalah hari ya kemarin malam, sedangkan data yang kita ambil itu data hari Kamis pagi, jadi ada beberapa data yang tidak terupdate, sehingga kita ketika kita klik menu-menu yang ada nggak keluar. Itu. Tapi di sisi admin itu bukan tentang menu. Jadi tadi dijelaskan bagaimana caranya fitur yang bisa ditampilkan seperti itu. Nah, di server utama insya Allah dipastikan sudah jalan. Hanya ini
untuk uji coba kita, kita pakai server cadangan seperti itu. Yang pasti dari sisi cara kita membuat fitur ini untuk si A, untuk si B mau ditampilkan apa, itu sudah paham, sudah bisa dipahami atau masih butuh dijelaskan ulang? Bagaimana? Kusain tambah nek kusiso iso kabeh, Bro. Ayo, ayo, ayo. Monggo lagi. Mas, saya kira yang tadi itu kita perlu tambahan semacam referensi. Kalau modul ini yang diaktifkan, nanti yang muncul di atas itu apa saja, fungsinya apa saja, itu harus ada semacam apa ya, kayak katalog gitu, katalog modul. Itu lebih memudahkan juga, soalnya saya tadi yang saya lihat kan cuma 9 pilihan modul, tapi begitu tampil di sini itu sudah beranak-pinak banyak gitu. Oh. Ya mungkin dijelaskan sekali lagi, mungkin kali ini saya mantu menjelaskan, barangkali bisa lebih diterima. Barangkali. Oke, jadi gini, kita ambil contoh di sini ada modul yang namanya akademi. Jadi kita login di sini sebagai seorang akademi. Akademi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 menu. Oke, 9 menu. Dan ini adalah submenu dari presensi. Ketika kita klik presensi, keluar submenu ini. Oke, sekarang login ke USI admin. Pakai browser lain aja. Yang tadi jangan lupa. Pakai Firefox sama Chrome. Jangan pakai Opera. Ini adalah halaman administrator, halamannya Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita akan merubah tadi coba di Chrome tadi lah. Nah, lo. Yang tadi si si akademik yang default. Ngantuk tadi. Tidak boleh kono. Kita ngantuk. Nah ini. Tidak ada. Ya. Kalau di sini kita lihat nama siapa tadi namanya bisa. Nah, ini dengan nama Dewi Susana adalah orang akademik FEB. Ketika kita login sebagai Dewi Susana, dia punya menu seperti ini banyaknya. Nah, ternyata karena kebijakan dari pimpinan barangkali, dia hanya diberi akses untuk memasukkan presensi. Misalkan seperti itu. Sekarang kita praktekkan bagaimana kita menghilangkan semua menu ini dan kita hanya mengaktifkan presensi. Masuk ke administrator. Nah, ini di menu kita tadi. Ini milik kita, milik administrator. Masuk ke template tadi. Oke, pilih role, template role. Nah, di sini caranya kita harus membuat template-nya dulu. Kalau tadi kita sudah bikin template, biar gak bingung kita bikin lagi baru. Sekarang bikin lagi baru kan? Hapus kayak, hapus naik apa kok?
Oh, dihapus. Ya, ya udah dihapus semua aja. Dipakai nggak mau dihapus. Tapi lagi di kawin lagi dihapus. Handi ya. Lagi di kawin masih ada dia. Tadi ya. Normalan menunggu. Pak Proto gak apa lah. Proto apa juga. Ini dihapus saja sekali. Nah, dia bisa aktif. Itu di apa modulnya dia sebagai yang masih dipakai. Sunat. Oke, sekarang kita membuat template-nya. Template supaya jadi template ini adalah template yang bisa memunculkan satu menu tadi, presensi. Gitu. Kita bikin template-nya tambah data. Enggak tambah aja, tambah aja. Rule-nya karena tadi yang di sini yang mau kita edit itu adalah orang akademik. Jadi yang kita pilih rule-nya rule akademik. Kalau dosen ya nanti dipilihnya dosen. Seperti itu. Nah, karena yang mau kita atur adalah akademik, menunya akademik. Yang kita pilih rule akademik, sekarang template-nya diberi nama terserah. Template ini terserah kita. Ya, terserah adminnya. Ya, diketik. Langsung aja. Jangan menyerah. Oke. Nah, di sini kita sudah punya satu template, tapi dia masih belum apa-apa. Sekarang kita aktifkan template ini punya aksen apa aja. Tambah. Nah, di sini kita masuk di Chrome. Masuk Chrome. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 menu yang di atas. Coba masuk ke Firefox. Di Firefox pun keluar 9 menu tadi. 1 sampai 9. Nah, karena yang mau kita aktifkan adalah presensi. Jadi, kita aktifkan yang presensi nomor 4. Oke, simpan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat di Chrome dong, di Chrome. Nah, klik presensi. Belum. Nah, di presensi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 submenu. 6 submenu. Kembali lagi ke Firefox. Nah, di sini kita aktifkan dari presensi tadi. Coba tonton. Edit menunya. Nah, ada 6 submenu. Dari 6 submenu ini, mana yang akan diaktifkan? Ya, anggap hanya cetak presensi. Semua tidak diaktifkan. Cetak presensi. Oke, kemudian aktifkan. Sip. Oke, sekarang karena ini sudah kita sudah punya template namanya terserah. Nah, si siapa tadi namanya? Mario.